Masa-masa Pawis di Malang Sayang. Masa-masa Pawis di Malang Sayang. Ya, di sekolah engineer itu ada mata pelajaran khusus yang unik, yaitu robotik. Di sini anak-anak pelajari membuat robot atau bikin hal sederhana, mobil, pesawat, kapal, apapun, elevator, macam-macam ya. Di sini kami akan memperagakan beberapa, nanti anak-anak TK siap-siap, nanti ada peragakan. Di situ ada robot namanya Robotics Forklift. Jadi mengangkat barang, nah itu namanya body. Silakan masuk kembali. Berikutnya adalah Afram. Maju, silakan. Adalah robot explorer. Jadi robot ini ketika dilepas dia, kalau pernah melihat robot yang diluncurkan ke bulan, nah ini lapis miniaturnya kita buat ya. Silakan kembali Afram. Berikutnya adalah Axel. Gak apa, maju aja. Di sini buat mini golf. Nanti kita akan mencoba mini golf. Di sini ada lapangan nanti. Karena mau coba mini golf sudah bisa dibuat dengan alas kit. Nah, ini seperti main golf ya. Sekarang kembali yang selalu lalu berikutnya adalah Nata. Adalah robot drawer. Di sini robotnya bisa kita program untuk menggambar sesuatu. Di sana ada bolpennya juga di ujung. Bisa kita lihat, dia akan bikin gambar pola. Demikian. Sekarang kembali Nata. Lalu berikutnya ada Gabriel. Gabriel ini adalah yang sering menjadi dasar bagi polisi yang dari dalam 5 minute bot. Robot yang dibikin dalam waktu 5 menit, 5 minute bot. Selain kembali, Gabriel box berisi part-part atau komponen yang digunakan untuk merakit robot-robot tadi. Ini namanya Lego Industry Education Milestone. Selain kembali Joy, lalu berikutnya Emo membuat simple bot. Nah, di sini bisa diremot, silakan diperagakan ya lo. Ditaruh di bawah. Nah, diremot menggunakan handphone. Jadi kita bisa mengendalikan Lego ini dengan handphone, dengan aplikasi NXT Mindstorm. Nah, demikian. Terima kasih ya lo. Silakan kembali. Lalu Feral akan ada juga Lego. Widu komponen untuk kelas 1 dan 2 membuat sederhana bagi kota itu. Dia akan nyanyi di Feral. Nah, terima kasih. Nah, sekarang silakan asal maju. Anak TK yang mau mencoba. Anak TK, oh ini. Maju, dari sana deh. Mana lagi dua? Sudah dapat belum nih? Mana anak TK-nya? Oh sudah? Satu. Loh, mana tadi Gabi? Yap, gimana kan? Box berisi part-part atau komponen yang digunakan untuk merakit robot-robot tadi. Ini namanya Lego Industry Indonesia Milestone. Sekarang kembali Joy, lalu berikutnya Elo membuat simple bot. Nah, di sini bisa diremot, silakan diperagakan Elo. Kita di bawah. Nah, diremot menggunakan handphone. Jadi kita bisa mengendalikan Lego ini dengan handphone, dengan aplikasi NXT Milestone. Nah, demikian. Terima kasih Elo. Silakan kembali. Lalu Feral akan ada juga Lego. Widu komponen untuk kelas 1 dan 2 membuat sederhana bagi kota itu. Dia akan nyanyi di Feral. Nah, terima kasih. Silakan kembali. Nah, sekarang silakan asal maju. Ya, di sekolah engineer itu ada mata pelajaran khusus yang unik, yaitu robotik. Di sini anak-anak pelajari membuat robot atau bikin hal sederhana, mobil, pesawat, kapal, apapun, elevator, macam-macam ya. Di sini kami akan memperagakan beberapa, nanti anak-anak TK siap-siap, nanti ada anak TK yang mau mencoba. Anak TK, oh ini maju, dari sana deh. Mana lagi dua? Sudah dapat belum nih? Mana anak TK-nya? Oh sudah? Satu? Loh, mana tadi gambarnya?
Beda sama Kevin ya. Masa masa Pawis di Malang Sayang. Masa masa Pawis di Malang Sayang.